bro, mancing nih bro. Iya, ayo. Coba kita tes, siapa tahu ada ikan. Musik ya. Ada 2 ekor. Awal yang boncos jarang. Semoga saja nanti ada ikan lagi, entah maknya atau bapaknya, bibinya, keluarganya, adiknya, masnya ya. Siapa tahu ada yang masih. Oke bro, lanjut. Kayaknya neneknya, kakeknya ada ini. Kita coba lempar lagi. Aduh. Angkut atas. Quick. Ya, ini dapat korban gabus payau. Memang keren, saya kira kakap tadi. Kena kau dengan Mino. Wes, good job, man. Fight, fight. Wah, kocolan bro. Ini termasuk ikan nekat ya ini ya, siang hari. Kocolan payau ini. Spot payau. Oke. Mas, cukup sekian sajalah. Nah, saya mau pulang dah, sore juga. Ya inilah hasilnya, cuma kocolan. Tidak apalah buat hiburan. Dan sebetulnya sih tadi mau cari toman ya. Ini kebetulan kan ku bawa pelaron tadi, tapi mancing toman boncos. Ini dia. Ini 60 cm. 50 cm kayaknya. Ini untuk apa? Kalau dapat toman dihidupin. Ya. Yep. Pakai inilah caranya. Tutup, tinggal tutup kanan kiri ya. Jamin hidup. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu atau bingung, kalau dapat toman gimana cara ngidupinnya ya? Pakai inilah pelaron ya. Aman, enggak mati enggak. Kasih air dikit lah. Di atas di ini lubangin gini. Dah. Tutup kanan kiri, bawa pulang. Wah, aman. Bener. Inilah, ya. Ini bagi berbagi ilmu juga lah. Untuk para-para saudaraku angler. Kawan-kawan angler. Maklum lah. Angler pemula ini. Oke, bro. Cukup sekian dulu ya. Ya. Hanya hasil kocolan lah, tapi tidak apa, yang penting bisa menghibur dan bisa bikin konten-konten untuk mengisi video-video di YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.